So, we start the Dhamma talk. Firstly, we should pay homage to the Buddha, the owner of the Dhamma, by recitation of the Namo three times. Namo tassa Bhagavato arahato Sāmasambuddhāsa Namo tassa Bhagavato Arhato, sama, namo tassa, bhagavato, arhato, sama, Before we start the Dhamma talk, I would like to send my loving kindness to all of you and to all listeners, and for all living beings. And I would like to say my well, which has to you by reciting of the one of the Dhamma verses. Chetu rogehi wasyande, kambire sansa ranawe, utha resi mahawira, Dhamma Nayako nae ko, ite nak seca wajina te jaya mangalam. That meaning is our Buddha is there the Nāyaka. The leader of the three worlds, human beings, Deva and the Brahmins. Mahāvira, he possessed the great effort. So the Buddha teach us the Dhamma and that also eightfold noble paths. So by this eightfold noble paths, the all sentient beings, they can, because all station beings are floating in the ocean of round of the rebutt, very deeps. In this ocean, also, by the full uh, flooded Kamoka, Pawoka, Dektoga, Owektoga, these full floods are the floods of sensual pleasure, the floods of existence the flood of wrong view, the flood of ignorance. By these four water floods, all sentient beings are floating and floating in the deep oceans round of the rebirth. From these oceans, our Buddha teaches the Dhamma and by the Eightfold Noble Paths, he takes off from that ocean and to reach there, the shore of the Nirvana. Because of, by stating this truth may you may good fortune follow all of you and may you be conquer all of their enmity and may you be obtain their auspicious success and may you attain the supreme place of the Nibbana. memancarkan cinta kasih kepada kalian, juga eh, mengharapkan kalian mendapatkan berkah dengan mengutip sebuah syair dama yang artinya adalah Buddha sebagai pemimpin tiga alam yaitu para dewa sebagai guru Guru dan pemimpin e, tiga alam, yaitu e, para dewa Brahma dan manusia, dan beliau telah mengajarkan dhamma dan delapan jalan utama kepada kita semua, kepada semua makhluk hidup, dan beliau sebagai seorang mahawira, seorang yang gagah. Gagah perkasa uh, berusaha untuk menolong semua makhluk hidup yang hanyut dalam lautan samsara, lautan kelahiran yang berulang-ulang, dan lautan samsara uh, manusia yang hanyut dalam uh, kebanjiran. Manusia yang terhanyut dalam kebanjiran ini e, juga diselamatkan, dan empat yang dimasukkan dengan kebanjiran ini adalah kebanjiran kesenangan, indriawi, kemudian juga kebanjiran bawah atau e, keberadaan. Atau eksistensi, kemudian juga kebanjiran pandangan, salah kebanjiran kegelapan batin. Dengan delapan jalan utama, beliau mengajarkan kepada semua makhluk hidup untuk mencapai Nibbana. Semoga dengan ungkapan kebenaran ini, kalian uh, diliputi oleh... berbagai berkah dan akhirnya mencapai nirwana So today I would like to give the dharma talk for your meditations as a encouragement the title name is the lamp of the the lamp for your life or the island for the sansara jani Hari ini saya akan Memberi, memberikan dhamma di sana yang uh, berjudul yang "Berhubungan uh, dengan Topik di Mana uh, Lampu atau Pelita" bagi perjalanan hidup kita, atau pulau sebagai pelindung dalam uh, pengembaraan. Kelahiran yang berulang-ulang kita sebagai suatu uh, wujud untuk menyemangati kalian agar berlatih dengan lebih tekun. Bifu, kita demadok. I would like to recite one of the verses from the demapada that is apa madak wakat? nak. pam na pamadina sayami na tami na cha dipankhiyata miraui so this was the meaning is utani na means through diligence or ardent or exertions apamadina that means mindfulness or heedfulness Samyama discipline regarding with the moral precepts and damanachami controlling the six sense faculty by this four quality dipankhirata me rawi me rawi means wise man kiriyatami make dipam in island or lamp pola or lampu <laughs> so, make that deepami Pami Di Yatami, lamb or Island, yang ogor Navi So which, I, which this island or this lamp which were not overwhelmed by the four flooded ogor. So like that way, Buddha gave that. this in the Dhammapada. Jadi pertama-tama saya ingin uh, mengutip sebuah syair yang diambil dari Dhammapada bab Apamada Waga. Uh, di mana bunyinya sebagai berikut. Uthane na pamade na sanyame na damena ca dipangkairatha medawi yang nabi kirati, utah nena berarti dengan rajin, apa madena, dengan tidak lengah, sangyamena, dan dengan uh, disiplin untuk mematuhi sila atau moralitas, kemudian damenaca melalui pengendalian keenam indria atau keenam pintu indria. Kemudian Medawi sang bijaksana di rata membuat dirinya menjadi sebuah pulau yang Ogona Bikirati di mana uh, banjir Tak akan menghanyutkannya, jadi secara keseluruhan bisa diterjemahkan sebagai "Sang Bijaksana yang berusaha dengan tekun, tiada lengah, disiplin, dan penuh pengendalian diri membuat dirinya menjadi sebuah pulau atau sebuah pelita bagi dirinya sendiri, di mana tidak akan ada." banjir yang mampu menghanyutkannya. So, a person possess these four qualities, Othanina, diligence, pamad, apamadina, mindfulness, sayamina, with the moralities and tamina, controlling the six sense faculty, a person's If he possesses this four quality, he can cross the round of the rebirth also in his day to day life also he can face whatever world business he choose to overcome. Because of that our Buddha gave the, this thing to the all human beings how to cross the round of the rebirth, how to face the day to day life. to overcome the world Jadi apabila kita memiliki empat hal ini, yaitu utana, kerajinan, apamade, apamada, uh, ketidaklengahan, ketiada lengahan, sanyama, sanyama, uh, disiplin, dama, uh, pengendalian diri, Jadi, apabila kita memiliki kerajinan, tidak lengah, disiplin, dan pengendalian diri, maka kita akan mampu uh, meng mengatasi berbagai hal yang kita alami dalam samsara, dalam kelahiran yang berulang-ulang, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan kepada semua umat manusia agar memiliki hal ini sehingga nantinya dapat uh, mengatasi berbagai uh, kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan maupun dalam kelahiran yang berulang-ulang. So this Dhamavada, this Dhamghaṭha, Dhamabara we can use Mandain lokiya also also we can use for the supramandai Lokotara also because I have already told you all of the living beings, all of the session beings, they cross in the round of the rebirth very deep and very white oceans. This ocean also full water floods are overwhelming on that session beans. the flood of sensual pleasure, the flood of existence, the flood of wrong view, the flood of ignorance. Because of this flood that are why Buddha uh, mental fools. so you see, as a water flood, what this water flood, whatever been flow of floating in the water current, the water flood Overwhelming and pressed, and so this being drawn in the water, and if he reach uh, under the water because of drunk so he he may be dying, and he cannot escape from that water flooded. In the same way, a persons or a beings because of overwhelming the water flood of sensual pleasure or the attachment of the flood of the existence or the flood of wrong view or the flood of ignorance in, by these four flooded overwhelming or suppressed so this being cannot escape from that round of the rebirth event so uh, he will sometime he will reach the four lower ramps if he reach four lower ramp, more not. Difficult to escape from that state Because of that Buddha Kumbaya there This full flood This full thing as if water flood uh, Keempat hal ini Yaitu kerajinan uh, Tidak lengah Disiplin dan <coughs> Pengendalian diri bisa kita terapkan dalam hal yang bersifat duniawi maupun di dalam urusan atau di dalam hal yang di atas duniawi yaitu lokutara makhluk hidup uh, hanyut dalam lingkaran samsara lingkaran kelahiran yang berulang-ulang juga hanyut dalam Samudera yang luas dan dalam hanyut dalam berbagai kebanjiran, berbagai uh, banjir, yaitu banjir kenikmatan dalam kesenangan Indriawi, banjir keberadaan eksistensi, banjir pandangan salah. Banjir kegelapan batin, makhluk-makhluk hidup ini hanyut dalam banjir-banjir demikian, dan akhirnya, seperti orang yang hanyut dalam banjir sungguhan, akan mati dan tidak bisa uh, menyelamatkan diri mereka, karena terhanyut inilah ke di dalam banjir empat jenis banjir ini sehingga makhluk hidup e, merosot dalam empat alam rendah yaitu e, merosot di dalam merosot di dalam alam atau terlahir di alam e, hewan peta e, neraka dan uh, binatang dan karena merosot di dalam empat apaya atau empat alam rendah inilah sehingga membuat para makhluk hidup sulit untuk bangkit sulit untuk uh, naik ke alam yang lebih tinggi So if us who want to escape From the round of the rebirth he must practice eightfold noble path with eightfold noble path ardently, diligently, also with mindfulness and also he must practice the with moral discipline and also he must control his sense faculty. If he practices eventually, regularly, one day. When his inside knowledge mature, he will attain the arhata path and fruition. When he reach this arhata Path and Fruition, so because of he attain he possess he eradicate all defilement and that time so any water flood cannot overwhelm and he will escape all of the round of the rebirth he can make the Island of his round of the ribat. Untuk uh, terbebas dari lingkaran kelahiran yang berulang-ulang ini, kita siogianya uh, berusaha untuk menjalankan delapan jalan area dengan rajin. tidak lengah dengan penuh disiplin untuk menjalankan e, sila dengan penuh pengendalian diri terhadap keenam indria kita. Apabila kita bisa melakukan ini secara teratur, secara sistematis, maka apabila nantinya sudah matang, sudah tiba saatnya, maka kita akan mencapai tingkat kesucian arahata kita akan uh, mencapai tingkat kesu, uh, akan mencapai ma tingkat magapala dari berbagai kesucian dan kita akan mampu untuk mencabut atau me melenyapkan kotoran-kotoran batin kita dan kita tidak akan hanyut di dalam berbagai Kebanjiran dan mampu uh, meloloskan diri dari lingkaran kelahiran yang berulang-ulang dan menjadikan diri kita menjadi sebuah pulau pelindung bagi diri, diri kita sendiri dalam perjalanan dalam uh, lingkaran kelahiran yang berulang-ulang ini. You see, SA logia also. Everybody they want to possess the good wealth and to get the good enjoyment to get a good happy family life therefore so everybody they get the good education they they trying to get a good business and job, good job but sometimes unexpectedly or unfortunately so they face the world eight what eight type of world vicissitude that are uh, so yaso ayaso uh, mean fame and gained, labo alabo mean wealthy or unwealthy, another way rich and poor, yaso ayaso labo alabo Nindam that is me blame or freeze or and. Sukhan, Dukhaan, happy and suffering. So everybody must face this eight type of eight world vicissitudes. This also you see sometimes this good thing, good four good things Yaso, uh, Ayaso, fame and wealthy and rich and also happiness this time also the person must not forget that this condition because really this condition also impermanent and sometimes some persons when they get a the good position a good quality that time they forgot their life and they are so proud or they indulge in the sexual pleasure or because of that sometimes when they face the there another four bad quality that die, they depressed and sometimes they suicide themselves also when the when we face the bad condition also we must learn how to overcome the, this uh, how to resist the, this bad quality and even if we face the good quality also not to be proud not to be forget this impermanent condition and Then only we can live peacefully, we can face good or bad condition, we can resist good or bad conditions. Demikian pula terhadap kehidupan kehidupan duniawi kita. Uh, setiap orang menginginkan harta kekayaan yang berlimpah. Menginginkan kenikmatan, berbagai kenikmatan menginginkan uh, kehidupan berkeluarga yang bahagia, menginginkan pendidikan yang baik, menginginkan uh, bisnis yang lancar, pekerjaan yang baik, tetapi malangnya. Pada saat kita hidup di dunia ini, kita senantiasa menghadapi delapan hal yang merupakan suatu sifat dunia ini, yaitu yaso ayaso, ke kemasuran dan ketidakmasuran. Kemudian labo alabo, keberuntungan dan ketidakberuntungan. Nidang dan kemudian apa ya di dihina dan dipuji kemudian suka duka bahagia dan menderita demikianlah kita hidup di dunia ini senantiasa menghadapi delapan hal ini apabila seseorang ketika menghadapi empat hal yang baik yaitu kemasuran keberuntungan dipuji bahagia Seyogianya memandang ini sebagai sesuatu yang tidak kekal pada saat dia mendapatkan posisi yang baik pada saat dia mendapatkan uh, ke kondisi yang baik maka dia seyogianya tidak lupa diri, dia seyogianya tidak berbangga diri, dia seyogianya tidak hanyut dalam uh, kenikmatan seksual dan apabila seseorang menghadapi empat kondisi yang tidak menguntungkan, empat kondisi yang tidak baik, dia juga seyogianya tidak mengalami uh, apa depresi. Kemudian juga dia siogianya tidak sampai uh, mempunyai keinginan untuk uh, bunuh diri. Apabila dia menghadapi berbagai kondisi yang tidak menguntungkan, yang seharusnya dilakukan adalah berusaha untuk mengatasinya. Dan sehingga demikian, dengan demikian dia bisa hidup dengan damai. Jadi seseorang sinyogianya mampu menghadapi berbagai kondisi apakah itu baik atau buruk, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Demi, dengan demikian dia baru bisa uh, menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian. So because of that in our lifetime, day to day life, sometimes If we face the four bad quality, four bad conditions, that times by using the, this Buddha instruction, ultranina diligence, abhamadina mindfulness, thayamina morality, and tamena controlling the sixth sense faculty, and if you practice this four quality, you can make the as a lamp and. you can make it as a light and you can cross the darkness condition and one day surely you will reach the shores of the happy state. Jadi dalam kehidupan kita, apabila kita menghadapi empat kondisi yang tidak menguntungkan, empat kondisi yang tidak baik, maka kita siogianya menggunakan atau mempraktekkan empat hal yang telah disebutkan sebelumnya yaitu kita siogianya berusaha untuk e, rajin kemudian tidak lengah kemudian disiplin menjalankan sila dan e, penuh pengendalian diri dalam e, pengendalian diri terhadap keenam indria dan Apabila kita mampu menjalankan mempraktikkan keempat hal ini maka <coughs> diri kita akan menjadi terjaga kita akan mampu mengatasi berbagai kegelapan yang kita hadapi dan akhirnya mencapai pantai seberang pantai kebahagiaan Here also uttanena exertion or diligent condition also I would like to tell because if you exert or if you practice diligently that also the mindfulness or clear comprehension is very important because sometimes if we attempt without knowledge or without discrimination knowledge this attempt or this exertion is we cannot face successful condition therefore i would like to tell One of the story for you, that is three fish from the Ginga. Three fish, ikan. <laughs> uh, jadi apabila kita mampu untuk mengamalkan keempat hal ini, yaitu ke, ke kerajinan, tidak lengah dan disiplin dan pengendalian diri maka kita akan mampu mengatasi berbagai kesulitan. Selain itu kita juga perlu memiliki apa yang disebut sebagai uh, sati sampajannya. yaitu uh, sati, ya sati, uh, eling, kemudian sampajannya yaitu pemahaman jernih. dan acap kali Seseorang dalam uh, menjalankan uh, praktiknya dia kurang awas uh, sehingga akan menghadapi berbagai kesulitan. Berikut ini saya akan menceritakan kisah tiga ekor ikan yang ada di dalam Sungai Gangga. So this story is very simple. Uh, Nia the Ganga River. One day, a fisherman he caught the three fishes and he put the, these three fishes in his boat. In these three fishes, one fish considered if I attempt, if I make the exertion again and again, I can escape from the, this fisherman because of that he jumping again and again from the boat. Therefore, the fisherman was angry and. So the the fisherman he it, he hit the, this fish with his roa and later on this fish also died and reached in the pen by the frying for food. Hit the kill and yeah, yeah. Uh. Jadi cerita ini cukup bapak ringkas, tidak panjang. Jadi dulu ada tiga ekor ikan, ada ada seorang nelayan tinggal dekat Sungai Gangga. Kemudian dia menangkap tiga ekor ikan, lantas meletakkannya di dalam perahunya ke Ketiga ikan ini berusaha untuk meloloskan diri. Ikan yang pertama berusaha untuk meloloskan diri, berulang-ulang, untuk melepaskan diri, dan dia meloncat, akhirnya meloncat dari perahunya. Lantas, karena melihat... Uh, ya, berusaha untuk meloncat-loncat, uh, melepaskan diri dari uh, perahu itu. Lantas, karena melihat ini, sang nelayan menjadi marah dan dia memukul ikan ini sampai mati. Dan setelah ikan ini mati, akhirnya menjadi santapan, di akhirnya masuk dalam kuali, digoreng, dan menjadi uh, santapan makanan. Another fish, he considered, he thought wisely, and if I get the good opportunity, good chance, and that good opportunity, good chance, if I attempt, I can escape from this fisherman. Because of that, he waited to get the good opportunity. At that moment, the fisherman, he pressed the one side of the boat, and that time, the boat turning one side because of that the boat the surface the the wall of the boat is very near the water level so at that time the fish thought oh this time so to attempt forget the to get the good opportunity therefore he suddenly his uh, effort and he jumped out from the boat that time he escaped, no? he reached there in the water and he escaped from the, the fisherman. Therefore, so his attempt is righteously and good, uh, no? everything is favorable condition and he can escape from the, this, the hand of the fisherman. Kemudian ikan yang kedua, dia uh, merenungkan dengan bijaksana. Dia berpikir bahwa saya harus meloloskan diri dengan memiliki uh, waktu yang tepat. Dengan demikian barulah saya dapat uh, meloloskan diri. Lantas suatu saat uh, petani itu, eh nelayan itu, dia uh, membuat perahu itu. Agak miring ke satu sisi, sehingga membuat sisi itu dekat dengan permukaan sungai. Dan melihat keadaan ini, sang ikan, yaitu ikan yang kedua, dia berpikir, "Inilah kesempatan bagi saya untuk meloloskan diri, lantas dia berupaya untuk e, melompat." dari air dan uh, ternyata dia berhasil melompat dari air dan keluar dari perahu itu dan meloloskan diri dari uh, perahu dan meloloskan diri dari tangkapan sang nelayan. Therefore he thought if I had the if I had the good karma in past life or If I have the good luck, I will escape from the, this fisherman, because of that he wasted his luck and he wasted his past karma, only he's lying down in the boat under the water, so later on at the evening, the fisherman thought, "Oh, the fish was sick because of that if this fish die, it can be rotten very quickly, because of that I should kill i should." hit its head by my roa and later on the fish also killed by the this fisherman and also the fish also reach you know, in the pot and also he also made but you know, to the so food. So in the same way three fish live you can see how they attempt their you know, condition Ikan ketiga berpikir, "Saya harus menunggu karma baik saya berbuah, atau saya harus menunggu keberuntungan saya datang, baru saya akan bisa meloloskan diri." Oleh karena itu, dia hanya berdiam saja di dalam air, menunggu karma baiknya tiba, dan karena dia hanya berdiam saja di dalam air. Sehingga nelayan itu berpikir, wah, e, ikan ikan yang satu ini sedang sakit. Dan kalau dia sakit lantas e, mati, dia akan e, badannya akan e, membusuk dengan cepat. Oleh karena itu, e, mumpung belum mati e, nelayan itu memukul kepala ikan tersebut sampai e, mati dan akhirnya bernasib masuk ke dalam kuali dan menjadi santapan makanan juga. So because of that, to taking the lesson from these three fishes and really for our life, if we attempt or if we make the exertion to get the good position, to get the good, not to get the good wealth, really we must attempt, we must exert righteously wisely only we can get the good position or we can get the good wealth and good happiness. without wisdom, without knowledge also, that is not good. another one also, if we wake the past life karma or if we wake the luck only also, it cannot become true. because of that, we must attempt, we must practice. We must exert righteously with the mindfulness that is very important. Jadi kita bisa mengambil pelajaran atau menarik hikmah dari uh, kisah tiga ekor ikan ini. Di dalam menjalani hidup ini, kita uh, berusaha untuk mendapatkan posisi yang baik. Mendapatkan status yang baik, mendapatkan uh, harta kekayaan yang banyak. Dalam usaha itu, kita siogianya uh, berusaha dengan bijaksana. Dengan demikian, barulah kita bisa mendapatkan posisi yang baik, bisa mendapatkan harta kekayaan yang baik, yang banyak bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa kebijaksanaan, tanpa pengetahuan maka kita tidak akan mendapatkan semua itu. Kemudian dari kisah itu kita juga bisa melihat bahwa kalau kita hanya menunggu uh, karma baik berbuah maka karma baik maka uh, buah dari karma baik itu tidak akan datang pada kita. Oleh karena itu kita harus berusaha, kita harus berupaya Dengan uh, penuh uh, Sati Dan juga dengan penuh uh, Pemahaman yang jernih Dengan kata lain Dengan penuh kebijaksanaan That also If we make the exertion If we attempt or